Sekarang gue melanjutin perjalanan gue di Jepang ke kota Osaka. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam dengan naik bus, akhirnya sampai juga di Osaka. Kira-kira tempat-tempat apa aja yang bakal gue jelajahi di Osaka nanti? Ikuti keseruannya hanya di Travelog gue, Travel Vlog Elo dan Gue. Hey guys, gue udah sampai di Osaka dan sekarang gue ada di Osaka Station dan gue baru aja beli Osaka Imagine Pass. Nah ini penting banget nih buat kalian yang lagi traveling di Osaka, karena dengan pass ini kalian bisa naik bus, kereta secara gratis dan juga bisa masuk ke area-area turis secara cuma-cuma. Jadi banyak attraction yang bisa kalian ikutin. Dan semuanya ada di sini di Osaka Imagine Pass. Dan kalian bisa juga cek di website-nya. Nanti kalian bisa lihat di attraction mana aja yang termasuk di Osaka Imagine Pass. Pastinya ini sangat worth it jika kalian di saat traveling di Osaka. Ikutin terus perjalanan gue di Osaka ini travel gue. Hey guys, sekarang gue mau menuju ke destinasi pertama gue di Osaka, yaitu Shitennoji Temple. Yaitu sebuah kuil yang terkenal banget di Osaka. Pengen tahu kayak apa? Ikutin terus hanya di Travelog gue. Setelah berjalan kaki sekitar 15 menit dari stasiun Tennoji, akhirnya sampai juga di Shitennoji Temple. Hey guys, sekarang udah sampai di depan Shitennoji Temple yang sangat terkenal di Osaka dan ini sudah include dalam Osaka Imagine Pass, jadi nggak usah bayar tiket masuk lagi. Enak banget kan? Ayo ikutin gue masuk ke Shitennoji. Ternyata untuk masuk Shitennoji Temple tidak dikenakan biaya. Jadi walaupun kalian tidak memegang Osaka Imagine Pass, kalian bisa tetap masuk secara gratis. Shitennoji Temple adalah kuil tertua yang ada di Jepang. Dibangun pertama kali pada tahun 593. Ini ada mading di Shitennoji. Ini petanya. Luas banget ya kalau dieksplor satu persatu. Tapi buat turis nggak semuanya bisa dimasukin. Soalnya tadi ditutup gitu gerbangnya. Oke, kita eksplor aja daerah yang bisa dikunjungi turis daerah sini. Nah ini ada pohon ginkgo biloba. Sini ada tempat wudunya juga, pompa air. Ini wudunya orang sini. Pertama kumur-kumur, cuci tangan kanan, cuci tangan kiri. Nah, bisa dilihat nih cara wudu orang sini. Tapi airnya jangan diminum ya. Ini alat wudunya. Suasana di Shitennoji Temple sangatlah hening dan damai. Rasanya cocok ya kalau buat meditasi. Di sini juga ada fasilitas restoran
dan juga banyak sih spot-spot yang bisa dieksplor di sini. Dan di sini ada pohon-pohon warnanya merah karena sekarang autumn atau musim gugur. Kalau mau beli souvenir atau mungkin jimat. Selalu ingat ya, kalau kita berkunjung ke kuil atau tempat peribadatan, untuk selalu menghormati umat beragama yang sedang menjalankan ibadah. Jangan sampai mengganggu. Itu tadi destinasi pertama gue di Osaka, Shitonji Temple. Selanjutnya gue mau ke Tennoji-zu dan Tennoji Park. Ikuti keseruannya hanya di travel gue episode berikutnya.